Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar Lovers, Belovers, dan Lesti Lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel The Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Lister Lovers, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, tentunya Mimin ada 3 kabar bahagia ya untuk sore hari ini. Kabar pertama datang dari live Instagramnya Bang Boril yang baru saja nih, Masya Allah, bener-bener deh bikin bahagia. Bang Boril lagi muter lagu Bunda Lesti, bahkan lagi nonton Bunda Lesti Kejora yang lagi nyanyiin lagu Minang ya, saat pernikahan Leslar nih para sahabat. Kemudian di sini juga terlihat Bang Boril seperti bahagia sekali ya. Wah, sepertinya bakal ada kejutan spesial nih. Kalian pasti kangen banget kan katanya nih sama suara Bunda Lesti. Pastinya dong, Bang. Di sini Bang Boril setelah memutar lagu Bunda Lesti yang nyanyiin Minang, kemudian muter lagi lagu Bunda Lesti Kejora yang Egois nih. Pastinya akan ada sesuatu nih guys, soalnya di IGS-nya Leslar Entertainment menuliskan sebuah kalimat caption Bismillah. Ini tandanya bakal ada kejutan spesial Leslar Entertainment comeback. Ini yang dijanjikan oleh Rizky Billar ya. Vlog-vlognya Leslar akan diunggah kembali dan pastinya akan ada vlog versi terbaru dari Leslar. Kemudian ada unggahan terbaru juga di instastorynya kakak Rizky Billar. Masya Allah, untuk MRB Clothing Line semakin sukses ya. Bahkan sudah 2 kali produksi. Ini benar-benar langsung sold out nih para sahabat. Mudah-mudahan kedepannya bisa sukses dan bisa lebih maju lagi, amin. Kemudian juga mengunggah postingan dari Abang El. Ya Allah, lucu banget Abang El. Dan sore hari ini Rizky Billar lagi OTW nih. OTW dan lagi unggah setir kuda jingkrak nih. Sepertinya ini mobil yang digunakan oleh Koko Rudy Salim ya pada waktu itu. Apakah dibeli juga nih sama kakak Billar? Wah, bikin penasaran kan? Langsung ada komentar dari akun Instagram @sandalputihbillar. Ada yang mau ikut nggak nih jalan-jalan sama Papa Billar? Ini mobil baru atau bukan, Min? Sepertinya ini mobil yang dibawa oleh Koko Rudy Salim. Dan ada komentar dari Amanda Bonggu, aku mau ikut tapi yang bawa mobilnya udah ada yang punya, gimana dong? Pastinya kita jalan-jalan online aja ya. Dan ada komentar yang lain, ada Putri Sikumbang mengatakan, kayaknya itu lagi di depan gerbang yang tanahnya itu deh, kan pernah dengar nomor rumahnya 24. Masya Allah ya, mobil kuda jingkrak juga nih, mobil baru sepertinya yang waktu itu ditawarin Koko Rudy Salim. Mudah-mudahan saja ya para sahabat, Leslar OTW untuk memantau rumah barunya.
Doakan yang terbaik saja buat Leslar. Kita tunggu kabar selanjutnya ya. Yang penasaran tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.